Hey guys, welcome back to my channel. Aku Tresnani, salam kenal semuanya. Kali ini aku akan ngebahas tentang sesuatu yang menarik nih. Gimana caranya memanifestasi sesuatu yang kamu mau menjadi realita dengan cepat menggunakan media air. Yes, aku sudah belajar dari YouTube channelnya orang-orang luar tahun lalu tentang memanifestasi sesuatu menggunakan air. Menarik ya. Aku udah coba 2-3 kali dan memang ada beberapa yang sudah menjadi kejadian, tapi juga ada beberapa yang tidak. So, interesting. Okay, mungkin kalian juga pernah dengar banyak pengobatan alternatif yang menggunakan media air untuk menyembuhkan pasiennya. Dan aku juga pernah dengar air itu bisa mengusir hantu juga. Jadi air ini memiliki energi. Apapun yang ada di dunia ini memiliki energi. Everything is energy and energy is everything. So, let's get started. Jadi, langkah pertama kalian siapkan 2 buah gelas kosong dan juga air mineral, kertas, dan juga pulpen. Nah, karena aku tidak punya kertas tempel, jadi aku pakai kertas seperti ini dan aku sobek manual. Kemudian di kertas yang satu ini, kita tulis situasi kita saat ini seperti apa. Ini contoh ya, misalkan single, no job, kemudian teman belum bayar hutang. Nah, di kertas yang satunya, kita tulis situasi seperti apa yang kita inginkan. Ini contoh ya, misalkan menikah, dapat pekerjaan yang asik dan gaji besar. Kemudian, teman akhirnya bayar hutang. Sip. Nah, dua-duanya ditempel nih ke dalam gelas yang kosong. Kalau kalian punya kertas tempel, lebih bagus lagi sih. Oke, udah tertempel kan dua-duanya nih. Gelasnya masih kosong ya. Selanjutnya, air mineral kita masukkan ke dalam gelas yang berisi situasi kita saat ini. Okay. Situasi saat ini nih, okay. Sip. Nah, dari gelas yang situasi saat ini, airnya kita pindahkan ke gelas yang situasi yang kita inginkan. Kemudian kita minum deh, sampai habis. Yang penting kita percaya kalau semuanya itu akan datang ke kita. Just trust the universe dan good luck.